Salam saudara-saudaraku. Sebelum kita memasuki renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nafas hidup kami ini Tuhan. Berkati kami selalu Tuhan. Berkati dan urapi kami semua. Biarkan setiap kata yang terucap akan menjadi kekuatan untuk kami semua, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Judul renungan hari ini, Pengkudusan, bagian yang pertama. Mari kita membaca Alkitab pada 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Kamus Alkitab atau LAI mendefinisikan orang-orang kudus sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Paus mengalamatkan surat-suratnya kepada orang-orang kudus, yang berarti orang-orang Kristen. Renungan pengudusan hari ini adalah tentang arti pengudusan, proses dan aspeknya yang terdiri dari sisi kematian dan sisi kehidupan. Lebih jauh di bawah ini. Sisi kematian. Dalam pengudusan, Allah harus berurusan dengan kita pada sisi kematian dan sisi kehidupan. Pengudusan menuntut kedatangan kita ke tempat kematian. Tetapi banyak di antara kita menghabiskan waktu di sana sehingga kita menjadi tidak sehat rohani. Selalu ada pergumulan berat sebelum pengudusan terwujud. Sesuatu di dalam kita menolak tuntutan-tuntutan Kristus. Bila Roh Kudus mulai menunjukkan kepada kita makna pengudusan, pergumulan itu segera dimulai. Yesus berkata pada Lukas 14 ayat 26, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia membenci nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Dalam proses pengudusan, Roh Allah akan menelanjangi saya, sampai tidak ada yang tersisa, kecuali diri saya yang sesungguhnya, dan itulah tempat kematian. Apakah saya sedia menjadi diri saya sendiri dan tidak lebih dari itu? Apakah saya sedia tidak mempunyai sahabat, ayah, saudara, dan tidak mempunyai kepentingan diri, hanya siap untuk kematian? Itulah persyaratan yang dituntut untuk pengudusan. Tidak mengherankan bila Yesus bersabda pada Matius 10 ayat 34, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Disinilah tempat pergumulan itu timbul, yaitu ketika banyak di antara kita menjadi bimbang. Kita menolak untuk dipersatukan dengan kematian Yesus Kristus. Kita berkata, "Hal ini terlalu keras. Pasti dia tidak menuntut dari kepada aku. Hal itu terlalu keras. Pasti dia tidak menuntut itu daripadaku." Tuhan kita itu memang keras, dan dia menuntut hal itu dari kita. Apakah saya sedia meniadakan diri saya hingga menjadi saya saja? Apakah saya cukup berketetapan untuk melucuti diri dari semua pendapat sahabat dan dari pendapat saya sendiri tentang diri saya? Apakah saya sedia dan bertekad untuk menyerahkan diri saya sepenuhnya seperti adanya kepada Allah? Jika saya bersedia, maka dia akan segera menguduskan saya sepenuhnya, dan hidup saya akan bebas dari semua kecenderungan dan keterikatan terhadap apapun, kecuali Allah. Lihat dan baca 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia,
Ia juga akan menggenapinya. Bila saya berdoa, Tuhan, tunjukkan makna pengudusan bagiku. Saya percaya Dia akan menunjukkannya kepada saya. Itu berarti dijadikan satu dengan Yesus. Pengudusan bukanlah sesuatu ditaruhkan Yesus ke dalam diri saya. Pengudusan ialah diri sendiri di dalam saya. Lihat dan baca 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menembus kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati hari ini oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini selalu, Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati juga mereka yang sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman-Mu hari ini, Tuhan. Berkati juga mereka dalam melakukan aktivitas hari ini. Kuduslah Engkau, Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan segenap hati ku menyembah memuji sampai seluruh bumi bersujud mengakui. Walau malam menepi, tak akan ku sendiri. Kasih yang menerangi, Kau setia menanti. Haleluya, 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 Kau Haleluya, Kau Allah.